dan bagaimana proses mengumpulkan, karena waktunya singkat Pak. Iya. Jadi kita all out untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diharuskan oleh tim Verpak terdahulu. Makanya kami terkumpul 45.042 pendukung baru. Alhamdulillah semuanya sudah kita serahkan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tidak ada lagi kekurangan-kekurangannya. Berapa hari Pak mengumpulkan KTP itu? Begitu sudah diputuskan, kita malamnya langsung bekerja. Langsung tim kami bergerak ke seluruh wilayah kecamatan. Jadi kalau dulu 3 kecamatan kita tinggal, Tabang, Kenohan, Merawis, ini Tabang kita tarik masuk. Berkas sebelumnya 50% TMS Pak, kalau sekarang ini gimana yang mengantisipasi itu Pak? Antisipasinya? Mm-hmm. Ya tentunya kita sangat selektif sekali mempercayakan kepada tim-tim kami di lapangan untuk menambah dukungan, dan sehingga dukungan itu menjadi perbaikan dari persyaratan-persyaratan ketentuan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Pak, sistemnya door to door atau gimana Pak? Pengumpulan KTP ini? Karena kurang dari seminggu ya Pak? Ya kami sebenarnya sudah sejak lama itu sudah mengumpulkan. Cuma yang tidak kami laporkan terdahulu hanya 46. Padahal kalau dulu kita laporkan sekitar 80-an bisa terkumpul. Berarti memang ya. Ada sisanya Pak ya? Iya, jadi kita menangkapkan. Ya. Kami berkeyakinan dulu itu 46 itu sudah cukup. Tak terduga ternyata ya, jadi saving yang kami simpan itu bisa kita manfaatkan menambah, tinggal menambah kekurangan-kekurangannya. Optimis Pak ya? Optimis. Optimis. Pak, proses. Dari sampean-sampean semuanya.